menyambut Piala Dunia 2022. Warga klaster Cemara, Perum Depok Maharaja menggelar berbagai kegiatan berbarengan dengan acara pembukaan di Qatar pada Minggu 20 November. Antusiasme warga sangat luar biasa, mulai dari mural tembok hingga seni lukis bendera di atas tapah bambu. Terdapat juga acara fashion show, lomba tebak juara, hingga nonton bareng. Khusus untuk desain mural tembok ini, dikreasikan oleh salah satu warga jebolan ISI Yogyakarta, yang karyanya banyak memenangkan berbagai lomba mural. Musdal Soleh, selaku Ketua RT 1 mengatakan, ide menghias kampung ini berawal dari acara family gathering. Ia menambahkan, proses menghias kampung ini membutuhkan waktu selama 1 bulan. Tidak hanya bapak-bapak yang bergaya sesuai tim yang didukung, ibu-ibu juga ikut meramaikan acara dengan menempelkan stiker bendera negara di wajahnya serta memakai jersey, kaos kaki, hingga sepatu bola. Selain itu, mereka juga berharap dapat menang dalam acara Lomba Hias Kampung yang diselenggarakan MTEK untuk menyambut Piala Dunia 2022. Kita persiapan sebulanan kalau persiapan, karena kita ada mengumpulkan dana untuk awal, kemudian dana awal ini kita coba membuat dua mural yang paling awal kita buat untuk kita boost ke warga supaya warga itu kira-kira tergerak untuk mengeluarkan dana, juga untuk memberikan sumbangan tenaga. Jadi hampir seluruh kegiatan ini dikerjakan oleh warga, digambar oleh warga, dikerjakan sendiri oleh warga. Kegiatannya apa aja nih Pak? Kalau kegiatan di samping kita melakukan mural, pengecetan jalan, kemudian gapura, untuk hari ini kita ada kegiatan tadi pagi ada senam haya-haya dilakukan oleh ibu-ibu Cemara, kemudian dilanjutkan dengan Cemara Fashion Week. Itu juga dihadiri oleh warga-warga klaster Cemara. Selanjutnya tadi kita ada karaoke yang diadakan sama panitia. Kemudian sepanjang hari ini kita juga melakukan pasar Piala Dunia, itu juga dihadiri oleh warga klaster Cemara dan sebagian dari perumahan Depok Maharaja, UMKM Depok Maharaja. Ini memang sengaja kita mengundang seluruh warga untuk meramaikan, jadi tidak hanya warga yang ikut meramaikan kegiatan ini, tidak hanya di klaster Cemara, tapi di Depok Maharaja, bahkan beberapa warga juga kita mengundang di luar Depok Maharaja. Kita dalam